Tapi yang berangkat bukan saya. Ini saya ambil masker dulu. Saya barusan dimarahi oleh petugas sekarang. Ini suasana di pasar 16 Ilir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Buhari. Untuk kali ini Om Bros akan melakukan perjalanan menuju ke Palembang, tepatnya di pasar 16 Ilir. Tapi yang berangkat bukan saya, karena besok saya ada acara untuk 7 bulanan anak saya yang kedua. Jadi nanti yang berangkat ada Mas Paiti, dan sebelah saya ada kakak saya Mas Ahmad Rais. Ini kita sedang proses pengepokan. Ini proses pengepokan untuk menuju ke pasar 16 Ilir. Jadi apabila nanti kok videonya agak sedikit pletot-pletot, ya tolong di ngapuri, karena ini dua-duanya ini sama-sama bukan ahli ngevlog ya. Jadi yang penting nanti saya kasih gambaran untuk memberikan video tutorial perjalanan dari Alas Roban menuju ke pasar 16 Ilir di Kota Palembang. Oke, ini kita sedang proses ngepok, kita lihat bareng-bareng. Nah pemirsa, ini Mas Paidi dan ini kakak saya Mat Ahmad Faiz nanti yang mau berangkat. Mas Timbul nggak berangkat karena bapaknya masuk rumah sakit. Jadi, halo, saudara-saudara semua. Nanti lantir ke vlog Setra. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan saya di kapal nanti ya. Oke, terima kasih para YouTuber, para pemenot, pemirsa, para viewer, para penonton. Ya, ini kita sedang proses untuk pengepokan pemirsa. Ini ada Bos Arop. Nah, ini Bos Arop, ini mobil merah ini kenapa nggak mau melanjutkan ke Palembang, karena dia hanya khusus lain lintas Pulau Jawa. DO-nya sudah menanti di rumah. Ya pemirsa, ini kita sedang proses ngepok ini. Nah, ini ada Mas Obros. Ini Obros itu bukan apa-apa, karena dia ngefans sama Obros, makanya dia minta dikasih nama Obros. Ini ada Mas Kenceng. Ya jangan lupa. Ini ada Mas Paijong. Ini ada Mas Raden Speed. Dan yang sebelah sana ada Mas Yenggu. Nah, ada Mas Yenggu. Ini kita sedang proses ngepok dulu ya. Sebelumnya saya ulangi lagi, mohon maaf kalau nanti pembawaan videonya kurang luwes. Oh ya, dan itu ada mania-mania para fan bola muk. Weh, lambaikan tangan. Mas Jumrina, main ketara cepet. Ngomong, jangan lupa subscribe. Oke pemirsa, ini kita sedang proses pengepokan dulu ya. Oke, sambil nunggu proses pengepokan selesai, kamera saya off dulu pemirsa. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesai ngepok. Ini sedang pada istirahat semua. Kita sudah selesai ngepok. Ini drivernya nanti yang mau menuju ke Palembang, saya dan Mas Timbul Prai, karena saya ini Mas Yenggu. Nggak asingan, ini yang depan rumah garasinya si Om Bros lah. Ini Mas Yenggu. Nomornya berapa Mas? Ini kita sudah selesai. Pokoknya kalau nanti ketemu di jalan kok diklakson diem, mungkin karena tidak hafal. Ini saya dan Mas Timbul Prai, saya mau 7 bulanan anak saya, dan Mas Timbul bapaknya masuk ke rumah sakit. Jadi ini kita Prai yang melanjutkan, yaitu Mas Ahmad Paiti dan kakak saya Mas Ahmad Faiz itu. Ayo bismillahirrahmanirrahim, ini kita mau berangkat ke Palembang. Selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, bagaimana nih Kang? Gak posisi Kang. Gak kalah gini Kang. Buru-buru, harus bangkat, yo, orang-orang, yo.
teman-teman, ini kita sudah mau keluar tol Merak dan sebentar lagi kita mau naik kapal dan masih bersama kita pemain serep Kaji Buari. Sebelum kita naik kapal, kita akan membuat karantina dulu teman-teman agar tidak ruwet dan ribut nang Sumatera. Ya teman-teman, kita ini udah di Merak dan kita ini mau membuat karantina agar tidak ruwet nanti di tol atau di mana-mana di Trans Sumatera jika ada operasi besar-besaran. Ya, sini kita mau buat karantina dulu. Ya teman-teman, kita disuruh memakai masker agar tidak terjadi apapun. Oke, ini saya ambil masker dulu. Saya barusan dimarahi oleh petugas karantina suruh memakai masker. Tidak apa. Suruh memakai masker teman-teman. Ya teman-teman, masih bersama kami di channel Pulau Racing Team bersama pemain cadangan Kaji Buari. Ini kita mau menaiki kapal eksekutif. Penyerahan tiket kapal. Ya, kita mau memasuki kapal eksekutif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau nyabrang ke Bakoni. Oh, disekung. Borat tapi kayaknya enggak apa-apa. Buru apa nih? Enggak mau coba. Kita lihat dulu soalnya mobilnya cepel. Tapi di sore kena copot ini. Suasana di Pelabuhan Merak.
Pak D. Ini Pak D nya Mas dan Mbak Sarah. Teman-teman, ini kita mau turun kapal di pelabuhan Bakoeni Lampung. Kita sekarang udah berada di beda pulau. Bongkaran pasar 16 hilir. Ini suasana di pasar 16 hilir kita sekarang. Masih pagi dan belum banyak yang beraktivitas. Dan kita sekarang sudah mulai bongkar asam. Ini driver kita yang sangat ngantuk sekali nyoper dari rumah sampai sini, pemirsa. Ini pengawalnya Pak Heri dari Indralaya yang awal kita sampai ke pasar 16 hilir, ya Pak. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan yang ada di jalan ya. Kalau mau ke Palembang jangan lupa bel saya, kalau nggak tahu alamat ditanggung aman. Yep. Masih bersama, kita udah selesai bongkar, selanjutnya kita mau arah pulang. Besok mau ambil pindahan di Rawajitu. Biasa itu masih angson-angson banyak sekali di sini ya. Ini kita perjalanan dari rumah sampai sini memakan uang habis sampai 3,5. Untuk teman-teman besok lagi yang mau kesini jangan lupa, kalau tidak tahu Palembang tanya Pak Heri. Nah, ini pengawal ya, ya. Hubungi khusus, oh. Spesial masuk kota Palembang. Nah, ini spesial ini.